Badan Kepegawaian Nasional secara resmi membuka pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Khusus P3K, salah satu syaratnya adalah batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas pensiun. Untuk tahun kedua, pendaftaran P3K kembali dibuka Badan Kepegawaian Nasional. Pendaftaran P3K guru dan non-guru bersama dengan seleksi CPNS. Pendaftaran 3 kategori pegawai pemerintah ini dimulai 30 Juni hingga 21 Juli 2021. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan pada 28 Juli mendatang. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar, Kaswat, mengatakan pihaknya menyiapkan 541 formasi yang terbagi untuk kategori CPNS, P3K guru, dan non-guru. Salah satu syarat administrasi bagi pelamar P3K yaitu usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun batas masa pensiun. Formasi ASN di Kota Banjar kita ada 541 formasi yang P3K sendiri, khususnya guru ini dibatasi usianya, Pak? Kalau untuk P3K guru, ya untuk P3K guru dan untuk P3K secara keseluruhan usia minimal 20 tahun, maksimal 1 tahun sebelum batas pensiun. Pendaftaran CPNS hanya dilakukan melalui satu pintu, yaitu dengan mengakses sistem seleksi calon ASN di halaman web sscasn.bkn.go.id. Para calon peserta diharapkan bisa mempersiapkan diri baik kemampuan maupun kesehatan. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.